Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Nah, gue punya cerita. Jadi gue punya teman namanya Om Edi, atau ya biasa dipanggil tuh Om Eros lah ya. Kemarin dia touring ke Sragen ceritanya. Dan dia beli satu unit motor tahun 1960-an gitu. Dan motornya agak-agak jarang dan namanya agak-agak unik. Udah gak, mungkin gak ada dealernya di Indonesia. Kira-kira motor apa? Ya daripada gue yang ceritain, mendingan Om Eros aja sendiri yang ceritain. Silakan Om Eros. Aduh, ini baru si Ari WA nih. Dia pengen pula denger cerita tentang motor gue yang baru dapat ini. Kemarin kan pulang dari riding Sragen, ngambil Fast Brotherhood. Anak-anak datang, Om, kok dapat motor? Iya, saya bilang gitu. Jadi ini sekarang saya mau ceritain itu. All Breakers, kalian semua udah tahu kan Om Eros, itu panggilan di Brotherhood. Aku Edi, tinggal di daerah Depok sini, alhamdulillah, dengan bermain motor, semua banyak saudara di jalanan. Nah, itu yang membuat saya semangat di dalam bermotor. Kenapa saya naksir motor ini? Karena beberapa tahun lalu pengen banget. Dari kemarin kebetulan kita riding ke Sragen, waktu ngambil patch color ini di Semarang. Anak-anak nawarin, begitu nawarin, aduh rasanya pengen banget nih. Cuman nggak ada, lagi kandas, maklum ya kan. Ya, udah, saya bilang sama si anak-anak di sana, udah saya nggak ada motor, lu mau nggak? Dikirim foto, langsung, ya dia oke katanya gitu. Udah, saya langsung ambil. Kemudian ceritanya dapat motor ini ya tadi itu, karena memang kita dalam perjalanan, saya pakai sundap 50, KS50 tuh sundap tuh udah kemana-mana. Anak-anak juga udah pada tahu. Ya, ingin menularkan gitu, ingin menularkan semangat kepada anak-anak, kepada remaja-remaja yang sekarang lagi gandrung kepada motor-motor klasik. Kalau saya bilang, ayo ke klasik Eropa. Di sana tantangannya banyak sekali. Tantangannya bukan hanya perjalanan maupun ini, tapi dalam kondisi motor yang sudah betul-betul relatif tua, susah kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita enjoy. Tapi dengan kita semangat, mudah-mudahan dengan cara kita lah gitu. Jadi ini motor ada beberapa kategori. Ini CZ Jawa 175 tahun 1961. Kebetulan ini ada Jawa. Jawa itu CZ juga Jawa. Kemudian tahunnya 61. Ini buatan Eropa, Cekoslowakia. Alhamdulillah ini apa masih ada emblem-emblemnya dari Ceko. Jadi ya kita ini nggak 100% ori sih. Tapi buat saya sih udah cukup gitu, karena motor tua ada seperti gini aja persentasenya udah lumayan. Kemudian sejarah motor ini sebetulnya dari tahun, kalau nggak salah dari tahun 1926 sudah ada. Kebetulan aja namanya Jawa, jadi tidak ada hubungan dengan Jawa sebetulnya. Jadi Ceko mungkin ada bahasa yang Cekonya itu di Jawa. Kemudian dapat motor ini juga ya perjuangan. Dapat dari Jogja, waktu saya berangkat dari Sragen, berhenti di Semarang, diinformasikan ada motor. Cuman kita nggak ada waktu karena masih ngambil ini kan. Terus saya kembali ke Jogja, baru saya selesaikan Jogja dengan tukaran motor. Belum nggak pakai apa-apa itu. Motor masih di Jakarta, jadi saya motor masih di Jakarta. Nah, saya pun ini saya culik aja ini motor, saya culik. Harga gue nggak tahu harga. Tapi yang jadi tukeran, kata orang istilah tukar guling, gue punya D-Tracker 250, tahunnya ya 2011. Ya masih keren lah, masih bagus. Jadi ini kira-kira harga segitu deh. Tahun 2011 dia tracker 250 Kawasaki men. Jadi lu bayangin aja, gua nggak tahu nih harganya nih gitu. Jadi keunikan motor ini dari awal saya ngeliat ada dua macam sih. Ini kalau kita lihat, kalau kita putar di sebelah kiri cuman itu doang. Kemudian kalau kita dari sebelah kanan juga nggak ada selahan gitu. Jadi hanya rem doang, ini rem. Udah, kalau kita ngebayangin mungkin kalau orang nggak ngerti di mana ya bisa nyalain motor ini. Caranya nih, diginiin. Nah, setelah kita gini kan kita selah seperti motor-motor biasa, gitu, ya kan? Kembali langsung dia jadi kopling nantinya. Om, ini motor apaan Om? Ya motor tua, gitu. Saya ngelihat nggak ada ini selah-selah. Dia udah manjat-manjat tuh, udah diinjek-injek gini sama dia. Kalau ini rusak, lu enak, gue yang pusing. Motor baru langsung aja ke bengkel, udah jadi. Cuman karena motor ini ya begitulah, jadi buat saya tertariknya dulu unik gitu ini. Dan kiri, dan ada lagi unik lagi-lagi,
knalpot memang dia sebelah kiri. Posisi knalpot sebelah kiri. Ya, ini ada macam ada 175, ada 2,5, ada 3,5, ada 500, ada kenaikan-kenaikan CC-nya. Kemudian kalau yang 2,5 sama 3,5 ada yang twin port, ada yang twin beneran. Kalau 3,5 twin beneran, 2 piston. Kalau yang 2,5 twin port, 2 silencer. Jadi ini kapasitas mesin 175 cc. Waktu dapat terus terang aja ketika saya selah, wih, enak, teng, rupanya cuma bisa bunyi doang, tapi nggak ada power, sehingga begitu saya riding dari Jogja mau ke Semarang, itu udah nggak bisa jalan, terpaksa tarik, anak-anak main step, aduh step bahaya, kan Jogja Semarang lumayan jauhnya, akhirnya di step sampai ke Semarang, Semarang habis bongkar, turun mesin, overhaul, apa yang terjadi di dalam? Semua komponen-komponen aslinya udah, ya namanya barang begini ya, kita Indonesia paling jago kalau kondisi yang sebenarnya, piston segini jaraknya dari head. Tentunya nggak ada kompresi. Kemudian isepan juga di bawah daripada titik turunnya piston. Bongkar habis. Nah di sana baru kita kerjakan dan akhirnya di dalam tuh betul-betul kita total renovasi lah gitu. Alhamdulillah dari situ hampir juga sebulan di Semarang saya. Satu minggu bongkar, saya tinggal lagi, saya ngambil motor-motor, saya bolak-balik ngambil motor yang Sundap saya bawa gitu. Terakhir saya balik ke Semarang baru saya riding. Riding dari Semarang juga kemarin dalam perjuangan karena pertama baru mengenal dia gitu. Gitu, jadi ya. Ya sekarang saya exciting punya ini. Istilahnya pucuk dicinta ulam tiba. Maksudnya gini, ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian datang dia. Memang perjuangan harus perjuangan. Kalau ada pepatah, kalau kamu mau bahagia kamu harus berjuang. Jadi nggak ada cerita kalau kita mau bahagia nggak berjuang itu nggak ada, nonsen itu. Jadi harus berjuang. Dengan perjuangan itu dari Semarang ke saya kan nggak langsung ke Jakarta. Saya pulang kayak saya mampir di Linggarjati. Ada mungkin 1 kilo berhenti, 2 kilo berhenti. Ternyata apa? Bukan apa-apa. Oli tak banyakin, blebek men. Orang minum nggak satu gelas, satu ceret, ya nggak jalan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai tahu keinginan dia, ya alhamdulillah sekarang udah yang jalan. Besok mungkin saya mau berangkat ke Sukabumi, mudah-mudahan gitu. Kesulitannya sebetulnya dalam konteks restorasi mesin Jawa 175 ini dan Jawa-Jawa yang lain mungkin tidak jauh berbeda. Komponen-komponen di dalam kita ambil persamaan. Kalau menunggu mungkin ini belum jalan sampai sekarang, mungkin masih di Semarang belum kita bawa, tapi karena kita ada ide-ide lain, karena juga banyak ada motor, beberapa motor yang kita ambil, kita adopsi dengan Jepangan istilahnya kan. Jadi seperti piston aja, piston tuh bisa boleh dikatakan ya diakalin lah. Sama stang seher juga, kita ngebayangin stang seher kan power, tapi kita akalin dia. Jadi dengan arti sebetulnya susah, tapi karena kita bisa inovasi, ya terbangunlah mesin ini. Memang sampai hari ini belum sempurna, tapi untuk jalan sudah. Dan satu lagi yang, kenapa saya sekarang suka 2 tak? 2 tak itu motor yang paling simple. Dan prinsip di Biker Brotherhood, bukan motor apa, tapi lu di mana, lu kemana jalan. Jadi makanya filosofi yang saya pakai sekarang, yang penting saya bisa jalan, red gitu. Mau apa, mau 2 tak berapa, bahkan ini alhamdulillah udah dapat 175 cc, biasanya 50 cc. 50 cc kemana-mana udah, pokoknya Jawa, Bali, Lombok udah lewat. Kemarin yang ke 0 km tuh pakai DKW 50 goes. Nah itulah tadi perjuangan untuk kebahagiaan itu. Setiap individu punya apa namanya cara hidup, punya filosofi, punya keinginan. Saya dari dulu main motor tua, di sana ada challenge, ada tantangan, sehingga karena tantangan itu bisa kita lalui, ya alhamdulillah. Jadi apa ya? Jadi exciting itu kita, aduh puas deh gitu. Kemudian kalau tujuan saya bermain motor dari dulu pun, ya yang saya dapat hari ini, walaupun saya pun sudah semakin berumur gitu ya, tapi saya nggak merasa itu, sebab anak motor tidak pernah dibilang kakek, nenek, tetap anak motor, biarpun tua, ya kan. Mau tua mau muda tetap anak motor, itu satu. Yang kedua yang paling hebat itu adalah dengan bermotor tua ini, tentunya ada saja masalah-masalah di jalan, trouble jalan. Nah itulah yang menjadikan mengikat persaudaraan di jalan. Baik itu dari komunitas motor-motor Jepangan, baik itu apalagi motor-motor klasik ini. Jadi intinya saya bersyukur dengan bermain motor sampai hari ini, persaudaraan itu yang luar biasa. Dan saya memilih ada di Bikers Brotherhood. Jadi kita biker tapi bersaudara. Itu yang bikin saya semangat dan terus insya Allah saya main motor. Kalau saya lihat malah mereka, anak-anak muda itu sudah jalan jauh dari perjalanan yang saya jalani lebih kurang 6 tahun belakangan ini. Saya melihatnya mereka asik dengan bermain motor tua. Contoh misalnya CB, katakanlah CB ya. CB kan termasuk kelas
klasik tapi Jepang ya. Saya udah ngeliat itu mereka betul-betul ya well gitu. Nah, harapan saya kalau berani bermain motor klasik, main aja ke Eropa sekalian. Kenapa main di Eropa? Karena lebih ada, berkelas gitu, berkelas. Soal maintenance, mau itu Jepangan, mau itu Eropa, kalau dia tua, pastilah sama gitu. Kemungkinan anak-anak muda masih khawatir bagaimana untuk mendapatkan spare part, barangkali seperti itu. Tapi kita nggak usah khawatir, kita masih banyak yang bisa kita tanya-tanya. Kemudian kalau untuk riding, saya nggak penting kenceng gitu, nggak penting cepat, tapi saya penting sampai. Mungkin bagi orang-orang yang punya waktu, tapi kalau orang nggak punya waktu, pasti dia ada target. Kadang-kala kita lupa, motor-motor kelas Eropa, apalagi yang kelas-kelasnya di atas 500. Kita dibawa motor, bukan kita bawa motor. Jadi harapan saya, berkendara dengan safe ride, dengan kelengkapan-kelengkapan body protector, apalah segala yang sesuai gitu. Terutama helm ya, sama sepatu. Sepatu saya sarankan yang kuat, yang terhadap benturan dia juga bisa mengcover kaki kita. Karena saya kalau pakai motor ini mesti ada ini ketat ketutup. Karena mata kaki kita tuh riskan. Sama helm gitu. Jadi pesan saya seperti itu. Kemudian kecepatan juga di maintain. Kadang-kadang kita kan lupa, kecepatan membuat kita lalai. Kalau sudah di atas 100, buat saya mengendalikan agak repot. Jadi maintain kecepatan. Kemudian ya kita sudah motor tua di jalanan, enggak usah nunjukin gua motor tua. Enggak, orang udah ngejar, "Pak, om motor apa?" gitu. Jadi jadi kita enggak usah show lagi. Orang pasti ngejar, "Pak, ini motor apa sih, Pak? Tahun berapa, Pak?" Gitu-gitu. Jadi buat saya itu pesan saya sekali lagi, ayo kita safe riding. Kalau anak-anak muda mau bermain motor klasik, lari ke Eropa. Saran saya seperti itu karena ada kelas yang berbeda nanti. Iya, kayaknya dari tadi gue udah cerita nih, Ri. Udah cerita, udah ngejelasin, kemudian sistem cara nyelahnya juga udah kasih tahu. Gue coba nih, lo dengerin ya. Gue jalan ya, sampai ketemu kita nanti ya. Jadi kita sampai ketemu, gue beres-beres dulu nih. Biasa ini kunci-kunci, ya paling tidak kita kan punya istilah ini, jadi kunci ini fleksibel. Kita berteman juga fleksibel gitu. Ini gue taruh di sini, ya usahakan ada bagasi, jadi atau apa-apa bisa kita taruh di sini. Rey, jalan kita, Rey. Sampai ketemu. Lu cari lagi motor yang gini. Terus gue om cariin ya. Masih ada lagi ya. Ada beberapa unit lagi kalau mau. Oke? Okay? Wih, siap. Kita kumpulin dulu cuannya buat beli motor kayak Om Eros nih. Ya, itu aja cerita singkat mengenai temen gue dan juga kisahnya mengenai motor tuanya. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye-bye. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with.